Sebab itu kalau perempuan, kalau kita tengok contoh glister, deodorant, Amway buat. Saya bukan nak orang panggil pun nak iklam Amway. Tapi nilai yang ada pada dia menyamai dan mematuhi sistem amalan. Produk di perempuan buat gigi dia boleh bertahan sampai 7 ke 9 bulan. Tapi orang tak nampak. Orang nampak apa? Angka berapa? Harga RM25. Beli halal gel, saya dulu pakai halal gel. Halal gel RM8, 150 gram. Yang glister, no chemical, heavy chemical, yang natural base, itu quality yang syarat letak. Kena tengok quality dulu. Jangan tengok harga dulu. Tengok quality. Ada chemical bahaya tak? Campuran apa dia? Campuran cantik, natural. Lepas tu tak ada chemical pun. Baru kita tengok harga. Ada tak nilai penjimatan? Tidak ada. Pilih yang ada nilai penjimatan. Kalau tayyib sama tayyib, pilih nilai penjimatan. Kenapa? Karena nilai itu adalah nilai kebajikan yang syarat peruntukan. Kita duduk bincang ni tuan-puan, nilai kebajikan dan keadilan yang Allah tawarkan kepada pengguna yang perlu kita tahu untuk memilih satu-satu produk. Maka RM25 orang nampak mahal. Orang tak nampak nilai tahan sampai 7 bulan. Itu pada angka. Apatah lagi orang nak nampak kualiti lagi jauh. Patut kita kena nilai apa kandungan dia. Okey, cantik. Baru kita tengok harga. Tengok harga pula, tengok pula. Jimat tak jimat? Kenapa? Karena nilai penjimatan salah satu diambil kira di dalam ilmu muamalat.